So for purposes of introduction, the management of public schools in the Philippines is an area to be considered because Nantinya kalau mungkin ini kan ada juga future worknya ya, kira-kira kedepannya itu mau apa ya, nanti mungkin ada riset kolaborasi di antara Universitas Ahmad Dahlan dengan Universitas Karawaci Filipina, UNC Filipina. Oh gitu. Ini baru pertama Pak? Apa? Baru pertama. Ini sudah yang ketiga kalinya. Jadi kita sudah pernah ke sana mengadakan pertemuan semacam ini dan kemudian dari Filipina juga datang ke sini. Jadi kalau jadi sudah ketiga kalinya ini kita kerjasama dengan yang di Filipina. Kalau aspek Pak yang bisa dihasilkan dengan ini Pak, untuk UAD sendiri Pak, dengan dari pilihannya apa Pak yang bisa dihasilkan? Oh untuk mahasiswa? Iya. Oh, untuk mahasiswa banyak sekali manfaatnya. Mereka akan melihat bagaimana hasil-hasil riset yang telah dilakukan oleh universitas yang ada di Filipina dan juga riset-riset yang dilakukan oleh peneliti-peneliti kita di Universitas Ahmad Dahlan, sehingga mereka mengetahui model risetnya seperti apa, hasilnya seperti apa, cara presentasinya seperti apa. Jadi mereka sudah memahami itu sehingga nantinya setelah lulus mereka akan paham untuk mengadakan riset yang sesuai dengan bidang mereka.